saya lampai kau lepang sinengan. Neka sebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni pun apa? Ilmu tasawuf ni ku perkara utawa ilmu sing ngotak ngatik perkara ati. Dan sorokani oneng cacapta kekurangan napa mumpun epangki kekurangan atau penyakit tak ateh pas gak macara na ngobati dan ini kah termasuk pasuk okay. Neguhagi hati, neguhagi mental, neguhagi rohani nikah tasawuf supaya teguh adanya manusia itu ngadipi apa-apa teguh ini kita orang bicara ngadipi macam-macam pergolaan ngadipi macam-macam balak ngadipi kegoncangan ngadipi naik turunnya harga ngadepe macam-macam gudang ini kita remah sarana supaya apa ini ketagir pangar dan kuat ini kita sawup jadi kita sawup ini kan kita namanya mana saya bahas supaya apa kuat supaya apa teguh lah ini kebunnya apa nekah iterang lagi belajar ilmu tasawuf. Nekah setong. Pengguna ilmu tasawuf atau mengawalnya soal rohani dan jiwa mereka, nekah hukum termasuk fardhu ain. Pasti kau nggak belajar mereka. Sebab tasawuf mereka mencakap supaya kau lecing abadun mereka was kuat dan tenang di remah munculannya ke ngadik mohon ke Allah doa di remah jadi mantap ini termasuk tasawuf ini ke perkara saya kebutuh sebenarnya tak cuma pemimpin tapi juga orang rakyat biasa orang buduh parlo mereka supaya jangan mudah gelap supaya jadi gampang pas ada nak pegel semangat pas rosak pas terongamoka terus mencari jalan nekat 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 guna benar-benar guys nekat waktu mama nekat kok ngamoka nekat kok bukan itu bukan keberanian itu putus asa itu orang namanya bukan orang yang berani hidup memberi cawacan tidak takut mati ya kelihatan semuanya benar-benar tidak takut mati takut hidup orang apa maksudnya orang yang berikutnya abu mak takut odi ya jadi kopang cik bukan kan tidak remah kan pasarat doon ketang itu orang rampoka itu bukan bengal itu pas ngamoka bukan bengal itu. Wah inilah orang berani mati benih bukan berani mati. Itu namanya takut hidup itu. Takut odi gitu. Kamu tuh. Jadi beri nyabu di Allah. Petoro aki. Beri syarat. Masih keburu berkat takut kau odi. Ini sudah remah supaya orang kata takut odi. Ini keselebih penting. Mau perkara mati bisa tak jeneng ketakok tak burung betul mati semesta. Ketakok tak ketakok tantang tak tantang walaupun betul nang si mati. Jadi ini kasih penting bagaimana supaya kita sebagai hamba Allah berani hidup dan bisa menggunakan hidup ini sebaik-baiknya. Ini kasih penting. Dan kalau saya menghadapi apa-apa itu tidak gampang goyang.
Tak gampang putus asa, tak gampang kena ate, okay? Dan seterusnya. Nikah. Melana orang kenikah. Nikah melana hukumnya hukum fardu ain. Nikah itu gula terok nyentil, okay? Nukil setong keterangan. Kalau kajibi, layan bagi lil alimi, walau tabahar. Walau tabahharu fil ilm hatta sara wahid ahli zamani ay yakna'a bima alima. Ini kedesar pertama. Imam Sayyidi dawuh ora apik ora sayuda nek ana wong alim senajan wis ngleber alime kaya segara. Ya, alim pun hatta suara wahid ahli zaman sampai dia menjadi tokoh tunggal di dalam zamannya. Wah, menalim apun. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu syariat. Sudahlah, ilmu apa-apalah. Sudah itu biaji pun orang ini. Ya. Lain itu, orang kenal yang sengunuhiku ayat kena'a bima alimah. Nerima marang ilmu sing wis dimiliki. Mun orang pun karena aroma sati bin alem pas aroma sati tak terus nambah no boleh. Ini kebencara kebunnya Imam Sati. Uang itu mulai jadi uang budu. Mun gue profesor. Tak lihat geluna mencawakan kapongnya mulai. Kek ngolbuk penil mulai kita profesor sini kena. Bodo profesor baru dapat setengah langit pun profesor ini kah. Tengjina. Pasti diin tidak merasa perlu menambah ilmu lagi. Arwasa pun cukup. Lah aderep kok lah kekenyangan kok. Bah mana. Mulai aderep arwasa cukup ilmu. Nah cani Imam Syafi'i mulai sejak itu dia menjadi orang jahilun murokkabun sini. Kesiare buku betul ekor. Neka ingin langan di kulit kebun Imam Syafi'i. Neka leres. Kaja keterangan dokter. Saya neka ke kepala rumah sakit Jember. Oh neng abentari bila. Pak, saya sebagai dokter setiap hari mesti belajar. Wah, dan saya. Cusangkan sudah dokter masih belajar, pak. Nah. Saya ini sebagai dokter, setiap hari harus belajar mengenai penyakit-penyakit macam-macam. Obat-obat apa. Kenapa Pak Dokter? Sebab kalau saya satu hari tidak belajar, saya jadi orang bodoh. Sebab ilmu dokter itu terus jalan. Sebenarnya tambah terus itu ilmu dokter. Pokoknya kalau saya setahun sebagai dokter, tak ngaji, tak asup ama, tak belajar, tak nek buku-buku. Saya kalau satu tahun tidak belajar, berarti saya keker jadi dukun. Ya. Ini ke dokter, bocah. Saya ini tidak lebih, tidak kurang, hanya dukun. Dukun kampungan itu. Maulana, dalam Al-Quran, terang ngaji, Rabbi zidni ilma. Ini kekanjeng Nabi saya berikan. Wafur Rabbi zidni ilma. Tambah terus sebenarnya. Jambu. Cok polan tibuin edisa. Tapi kodeh lek. Pon aroma sepaling pinter. Pas ada rapah leng-leng. Lah cukup saya sudah. Mari rabu coba-coba ini kitab-kitabnya. Aduh sudah. Saya cukup dengan apa yang saya miliki. Cak Imam Ghazali. Mulai sejak itu dia jadi orang bodoh. Ini kaya setong. Ibaratnya orang alim, alim ilmu syariat, ilmu agama secara macam-macam, ikan pa'intara ngaji, wa innamal wajibu alaihi al-ijtima'u bi ahli tariq. Nah, orang sempun kiai raja pun alim, sudah dokteran besna mencara IAIN disini kah. Ulama raja pun jangan lupa akan cakapkan apa lo ngabakan di ahlu tarik di orang seahlullah seahlu ibadah ahli ngeresek ya hati
sabu ng Imam Pagi. Malah terangaci monkerana ada negara nabe Anjiria baru kutu nyari di luar negara kota nabe apa yang kepori sekuku-kuku karena Allah ibadah nabe ini perlu biar orang itu sudah alim gak remak perlu ini. Nah, cantai terangaci oning satu waktu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali ini ahli hadisku paling alim nih kak. Ini kemun tak salah, Imam Ahmad ini apal hadis 500 ribu hadis. Coba bayangkan, berdori gak genita. Imam Hanbali ini. Bener cuma 40 hadis, bener. Sekat, bener, bener 100. 500 hadis apa? Ini coba. Ini Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Hanbali. Ini kandik potrahnya mana Abdullah. Oneng setong betoh mesen ya waladi alaika bil hadis lah bancak ngecilin lain lah cukup hadis naga kapotran wa iyaka wa mujalasata haulai alladzina sammau anfusahum sufiyah bancak mak-semak ya biring-oring ahli diri pikiran saya kata ahli tasawuf wah lah cek mak-semak besar lah. فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَحَدُهُمْ جَاهِلًا بِأَحْكَامِ دِينِهِ sebabnya orang yang ngelakon di ruwa tak ngerti ke hukum agama negeri artinya punya orang si buduh tiba-tiba lah tak usah kekancaan dari orang-orang ruwa nikah Imam Ahmad bin Hanbal orang yang namanya mana hadis mindik itu mencara mangken semangatnya itu semangat hadis melulu muntah hadis tanda ini Imam Ahmad bin Hanbal falamma sahib Aba Hamzah al-Baghdadiyah wa'arafa ahwal al-qawm lah ini kan satu waktu Imam Ahmad ini ketepang kisah orang setong awliya awliya sesak bersyukur ini kan awliya ungguan ini kan asmana Abu Hamzah Al-Baghdadi baru ketemu kenal tertarik ah. Mak orang kira mak sederhana tarik meberit punten abis ini biasa ini biasa enggak orang biasa mereka tak parem meserem buat megawat kayak sebutan buat dari ke orang dimpun ngelakuni pas buhrit meberit pasal buat megawat sini kan. Oh, sini kepukuk, katulah ingat, nafas sini kelesi. Dan ini kesekitak jelaburi Imam Ahmad bin Hanbal ini. Pas dia disini kanan ini, dia sini biasa ya, Pak. Dan ini kebenaran ini, Pak. Kepangki, waliullah Abu Hamzah al-Baghdadi. Ini ke orangnya sederhana, biasa. Kepangki, oh sayang ke, enci. Dia biasa, tau aja itu biasa, tak remes-rem. Oh, sini ke, Astagfirullah, benar saya ikutkan. Biasa ini kecok. Ini kita tertarik. Pernah bentak. Ah, pas pernah. Benar Imam. Pokok Imam Ahmad bin Hanbal ini pas pernah. Pas itu gue. Baru seneka. Ponyak CNTB di rumah lelampana orang-orang gila. Akhirah. Putrana gila Abdullah ya lo boleh. Abdullah dan nak dunia. Ya Allah pas dari rumah ya waladi alaika bimujalasati haulail qaum bahan mulai setiap perintah itu ya cabut larangan kok beri disenita mulai hari ini kamu jangan cuma hadis meloloh ayo nyabis ya kaya-kaya robat Allah ya Abu Hamzah al-Baghdadi bentong keler nyemak bandesa ya pahit 180 derajat pesan. Ini saya kata banting setir huwa. Banting setir Imam Ahmad ini. Kenapa sebabnya? Fa'innahum zadu alayna bikasratil almi wal muraqabah wal khasyah wal zuhud wa uluwil himmah. Karena orang-orang itu yang kelihatannya ingat orang lola, orang sederhana, orang setandi, ingat tandi orang ruah.
aru ungkur naruam ngulik irwah. Aru nambah ilmu kepada kita-kita ahli zahir ini, ahli hadis-hadis itu. Sudah, itu mereka itu diem-diem nyimpen ilmu selarang itu. Karena apa? Kecuali mereka itu ilmunya juga muraqabah, khasyah, takut kepada Allah. Sikap hatinya, akhlaknya, rohaninya itu yang luar biasa mereka itu. Pokoban Abdullah, tau siapa apalah. Nyemak deh maharilah. Nyemak lah, nyanting deh maharilah. Lah tau siapa apalah. Dekik pun muntah aguli pun hati ini buat. Lah, taruh tau cakok. Ada perintah dari yang tua ya. Lah ini kan puteran Abdullah mulai terus. Nyemak, nyemak, nyemak. Malah sejak menikah Imam Ahmad bin Hanbal asaran kuruna Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, nika kuruna Imam Syafi'i, nika pas langgenan pasan pas nyabisan nika orang dua nika jago, nika jago hukum juga jago syariat ini, orang yang mutabahir fil ilm, yang sudah amber ilmunya koyok segoro. Ini karing dua nika, runtung runtung entar nabi sekiai se tandi ora kesa nabi selibarian sampai soal nika ya pancinengan mak terdiki entar kakak se pancinengan ini kan pun jago negiai ratono ulama pancinengan maksud nabi sen ke orang nak jenis tidak dek ada remaja bapak Imam Syafi'i. Inna haula indahum ra'sul amri kullu, mereka itu memegang kendali, memegang ceteka semua urusan agama, pokok urusan agama ceteka teguk orang-orang itu ya. Apa ceteka agama itu? At-taqwa, taqwa harus itu kanku. Sudahlah apa banyak ilmu pabonya eban mengenai ilmu agama nul dak barlona menta andi rasul amri kullihi wa huwa taqwa hari sekutu sare nek kedawuhna Imam Syafi'i. Orang-orang itu takwa wa mahabbatuh berlibur ke Allah, mempunyai kecintaan kepada Allah, wa ma'rifatuh bermakrifat ke Allah. Nekah dia Bapak Imam Syafi'i. Mulalah para ahli arifin adabu. Mayyukmiah, apa? Mun bada orang, aka kanca bi ahli tasawuf, ahli sem ibadah Allah ruah. Insya Allah aman sampai mati. Moga entak akan cair, tak ngancam, tak polong-polong bik disak. Paling injek bukan percaya. Percaya seorang-orang roan di jalan sebener, bukan salah, bener. Ben arwah bekal. Sesare itu nyari betak nyari apa-apa, nyari Allah. Nyari rudana Allah. Lah bagaimana? Sudah membuat tak terapolongan. Sudah neng-neng. Pas ragi lah. Korban percaya. InsyaAllah selamat banget. Kordanya. Membuat salala tak ngelakon. Tak anda nyemak. Tak anda agak kancah. Pas buat ngeremehaki. Tak percaya. Yuhsa alika su'ul khatimah. Eka beteraki banting mati-mati su'ul khatimah. Na'udzubillah minzalik. Nekah. Oleh sekalian. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini tanyain. Tentang orang-orang yang terkenal ahli ibadah-ibadah mereka. Kila li Abdullah ibn Mas'ud. Ditanya aku.
benek mak beda keterangan caepon aulia-aulia atau orang-orang ahli ibadah bihim yuhyi wa yumit, dengan karena mereka-mereka ahli ibadah kepada Allah, yuhyi Allah menghidupkan, wa yumitu dan mematikan, wa yumtiru dan menurunkan hujan, wa yumbitu dan menumbuhkan tanaman, wa yadfa'ul bala an hadhil ummah dan menghindarkan bala dari umat ini. Ini kamu mencara cara matura nah. Orang-orang sesenek kesenek kene kecik pakona gumit aku buono pakune buono gumit mon tak ngabes gini ke Allah pun tak merduli badan alam nika napa nah saya pelia mon manusia yang sebagian besar nika guh nika kima abdi saos nika Quran yang terang asli mon engkau pas kontan awalis dusana orang ada gemet orang sebelumnya nika Allah debu dibik nika opama kok pas kontan kata kok ngelos kok nunda gitu pas oleh kemakmuran kenikmatan balak-balak penyegar Allah nika nika dirikan diri nika orang-orang si ahli-ahli parut ahli ibadah. Jadi kayak Ibnu Mas'ud ditanyain, kaifa bihim yuhyi wa yumit? Nah, ini kapas terus. Ijawab sarang Abdullah Ibnu Mas'ud, li'annahum yas'aluna Allah iksar al-umam fayakthurun. Mereka itu mohon kepada Allah, banyakkan umat ini supaya banyak umat. Fayakthurun, pahamnya. Wa yad'una 'alal jababira fayuksamun. Orang saya berbuat sewenang-wenang, cakap doa orang sini ke sini ke ampun tak abik, tak abik. Bunya orang saya tak bengal, ngocak napa? Tapi abah akhirnya tak oleng. Orang ni kemon pun melewati batas. Ampun tak usah, anu pengeran di saya ngelatih orang sini ke sini kan. Coba torai pun kita. Orang kalau aman berbuat zalim, berbuat sunang-unang, berbuat jahat, salah, macam-macam bagaimana lagi? Mak selamat terus orang. Bukan detik kejagik, detik. Tahu saya pada remah-remah detik. Coba kita torai pun. Selidik pun torok bayo di orang gini kan. Setahun, setahun, telur tahun. Dekik lima tahun. Loh, apa itu? Loh, begitu. Tahu yang ini kan. Ini teman di neduan ini kan. Ini ke orang-orang ahlullah ini kan nyokon ke Allah. Keadilan ya Allah. Keadilan. Ini ke sekolah. Wayastaskun. Dan orang-orang ini kesini onojan. Muntah karena gini, kenyak kulit sambian napa nadin dalam abang tak kesekune semita. Baman lengak kulit sambian banyak onto guste. Nih kecabut tu pun kemarau nih kotor. Nah nih kacelok gun gula. Din dalam arah sakit geluk sini. Tapi karena saya tak nerima aki nih ke orang sepacut ikhlebur Allah. Saya belas Allah. Eh betul ronojan. Mengkemenin ku rasa kejaman tak cocok pun tak pantas kulis sambian oleh nikmat rahmat Allah kemudian dusuk pun dulu lah ini kata ojaan lagi maki tetap ay Allah ojaan tumbuh-tumbuh kapi diri napa bah benda sambian benda kulis nikah jangan lalu alasan lah ini orang mau melakukan dosa kesalahan jahat zina apa biasa tidak apa-apa toh. Ini lihat keadaannya biasa, hujan biasa. Mana saya kok tahu itu on duki pesan kiamat, pan duki horor-horor, rupu mana aman ini? Mocak-mocak senek kesaman. Ini tandanya bahwa orang berbuat dosa itu tidak apa-apa. Mocak-mocak senek kesaman. Lah buktinya apa? Lah ya ini aman ini. Mana berdelenduk? Mana ada paceklik? Biasa toh. Jadi orang yang ngelakon itu sendiri tak harus masa pernah apa karena keadaan aman biasa.
Pas berdecaocan ni dalam hati, boh tak apa-apa, tak begini. Buktinya dah. Ini kesalahan, salah alamat. Seungguhnya benih karena jenik, mau ngabur jenik, abal perempak ni kebun. Tapi karena berisinya orang si ahlullah lah ni kah. Ni kadang tak banyak, kadang tak banyak. Melana mun berada waliullah, mun berada ahlullah, mun berada orang si semak ke Allah, mun berada orang si termasuk pilihan kekasihnya Allah. Nikah tibin sabun asalat ke sini. Timpun lah ngocak sini. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kaya sepaling putin Pak Polo ke kanan, Pak Polo ke budi, Pak Polo ke hadap, Pak Polo ke kiri. Semua tetangga nanti kemeluh du'an wa assalamualaikum. Kaya ketiri-tiri assalamualaikum. Bagaimana? Moga-moga selamat kalau kita ketibik. Dan pada guys ya. Alayna, moga-moga selamat kepada kita semua. Kita semua ini paling apes. Ini kan cara radius arealnya itu 40 melo. Melo guys ya. Melo itu anak ini. Orang selolah, orang selecak, orang selesobong. Orang guys ya. Mesti sing ngucap assalamualaikum. Nah, jane melu sampean iki. Maka mesti sampean tak melu kene tambah. Nek aku lek tak melu. Kata karena bodo wale ila lore iki nek ya melu bi enau mi bi rahmatullah. Lebih-lebih men pesane peteros wa ala ibadillah sholihin. Udan tempat guys. Jon tau merengan. Melana Abdullah bin Mas'ud ada bu arwah orang saya kekisah bebe rahmatah Allah tetap ibu melana benbalan Allah ta'ara sara ibu lanjiri maulana setuju ahli kebetenan ahli rohani ahli ulama-ulama ahli tasawuf tapi setuju layahlu zamanun ora sepi saben zaman sangka wong sing ngono iku. Konangan ndak konangan setiap zaman aja. Zaman yang paling rusak pun ada orang yang begitu itu. Cuma tak ketarah sini gitu. Kalau tidak ada itu ampun itu gemet kepi. Itu gemet pengkuan. Maka menipu cerita na kaum-kaum nabi-nabi jimen ini. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Boh. Orang sedih sebab ngelakoni tak usah kepi kan. Separuh sini kebanyakan ngelakoni dusun. Ampun yang berhujur ya Allah. Kontan. Lebih-lebih lu pasti nyokon ini kepas Nabi-Nabi ini. Ingat Nabi Nuh. Rabbila tazar alal. Napa lah Isha? Rabbila tazar. Fil ardi. Napa? Alal ardi baljaro. Ya Allah. Siapa kare? Abah pada tengong kutub pangga sebunjir. Akhirnya pegemetak hil Allah. Coba salah tazar fil ardi dayara kan. Coba karyan. Pegemetong kutub. Nah, jadi ini kah keterangan mengenai setong. Eh. Pas nomor dua. Ini kah boleh nambah nasponek ke panjimingan. Supaya tambah yukin. Suma'lam anna sa'ir ahli al-kuburi ahya'un hayatan barzakhiyah. Wong di alam kubur itu apa nganggur? Wong ku nek wis mati apa ya wis lereng? Terus meneng kaya watu meneng ngene tok. Ngenteni kiamat. Padahal orang mati ini kan berpatos ibu tahu ke ada tek. Nggih. Mbana panjenengan coba apa itu mereka itu diem? Iya sudah jadi tulang pak, jadi lemah. Iya kan abad. Rona, yang ngukur pak sebelum lagu lo. Tak masuk akal sih dorong mau orang odi sebiji tahun ribut enggak nih cukup. Pak roh nih ke benda ya alam barzah panganggur. Dorong mau aku cak nganggur. Nih kayak gak dintoh. Terang aja. Dalam setong hadis
seorang mati bernikah. Oni. Andi hubungan. Innal mayyita idza dufina wa tawalla anhu ashabu yasma'u qur'ani 'alil musyayyi'in lahu idzan sarafu 'anhu. Wong mati iku nek wis dipendhem dikubur terus sing ngeterno kanca-kancane iku mulai mulih pun mulai pleman nggih. Yasma'u qur'ani 'ali al musyayyi'in. Wong sing di alam kubur sing mati gelek ngeding suara terompan orang-orang sing ngater. Oni, ngeding iki dawuh kanjeng Nabi. Duh, lamone tangkat cas ning, kasar lho guys. Cek ngeding terompan sampeyan sabar iku. Tetek rodok 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 rodok. Duh, lamone kepi. Sebab sekecil-kecil pada itu malaikat lagi mungkar nakirun guys. Apa mas sampean tak duli mole, neng-neng, tak duli dateng. Jaga teh ini gentenan. Jadi kita itu yang ngater, peleman, malaikat dateng. Mulanya sing apik di anjurno. Mau mari ngobur nih cok mulai rapi. Lue-lue keluargane, famili nih ya. Sampai nek gak ada ibu, gak ada bucu, gak ada anak dipendem, cok boleh mulai ya kalian. Tinggal sing ngater mulai sampean neng menggeluh. Ya Allah sih, ya Allah. Pekuat. Aja roh. Mungkar nak. Ini kepaling mati cuman anak diwi. Saya doa. Tak usah cara Arab, cara Madura. Duh, kusti. Ibu kau lah ini, kusti. Moga-moga paling nak kuat nerima datang pertanyaan mungkar nak. Ini kesunat nih kan. Cik tulip leman. Gih. Tinggal sing pon kira-kira pon kira-kira lemari ya sini kaki memang sampai yang sini kan ini kefaedah neraca wa fi sahihain dalam pole nikah mun bada orang aziarah dak rumah ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. شوف نيك حديث رواه الخطيب وابن عساكر نيك ديرين يا عائشة أرين كاولا ما من عبد أرين كاولا يزور سين زيارة قبر أخيه إن كبراني دلوري sampai nanti kanca mati pun abis sampai aziarah tuh hari tangkan cemun dubilen sini kaki neng pun gini assalamualaikum waman wahai jenis suain tahu lan lungguh di sandingi kuburane kancane itu illa angin istak nasabihi rumah seseneng kancai sampai tojo sini kaki seneng nika aroma saya kancai di sampean waradda alai lan dia jawab terus apa ucapannya temannya itu. Kalau dia ulu salam salamu alaika ya akhi. Ya akhi mbamana sehera senika safi'i. Mbamana kita safi'un. Mbamana. Eh jawab. Waalaikumsalam. Bang kita mati. Ya senik. Eh jawab. Ini cuma sampean tak ngerti. Eh jawab. Ini kedua bunakannya. Hatta wakuma. Sampai uang itu ngadek. Jadi mau ngadek. Ya ampun. Pakai sarung. Itu tidak sia-sia orang datang ke kuburan itu, apalagi orang tuanya, keluarganya, kancanan. Aduh, masya Allah. Malah terang aja boleh kan tuh. Ida marrar rajulu bi qabrin ya'rifuhu. Ne ono wong lanang liwat bi qabrin ning salah siji ne kubur. Ya'rifuhu sedek kenal nang kuburan itu. Pamane iki. Ya, ya Umar, Haji Umar kata dengan Dimen, semulang, enggak, kan aku buru kasa. Nah, sampean, dingin terkam maju telung sehari, mesti lebut kasa. Coba sampean, ngamal lagi udah guna kencing Nabi ini kah? Fasallama alaihi terus wong sing liwat mau, uluk salam nang kuburan sing onok kancane, redda alaihi salam, balas.
wa arafahu lan roh gak ikut roh. Oh Pak Ahmad lebat ntar ke masjid sini ini Mamar Jumar nih kak. Assalamualaikum ya tangkat cemolang bilang roh malam Lailatul Isnin pengajian tetap tiap-tiap malam Senin sini kak. Oh ini gak sebulu lebat kisah. Assalamualaikum ya Haji Umar bin Ismail Bapak lagi. Wah ya Ahmad kita mati Waalaikumsalam ya Akhi Ahmad. Ini kak ini kak fa'arafahu wa idha marra biqabrin lamun orang tidak lebat eh kuburan la ya'arifuhu sebung si kenal ini kak pada kuburan Kaliwata satu berpromolinggo satu berpelata sampai nombak bis. Apa huran? Assalamualaikum. Ada sekenal sambian. Nih. Fasallama alaihi terus uluk salam uang itu. Radda alaihi salam. Iya apa? Bunga orang ini kah? Orang kuburan. Aduh ampun. Badut di orang okoman. Nih. Pas. Ya. Ini jenguk. Apa? Ya teratih. Nih. Ini rem. Jadi mula lagi sambian mau lebat. Ini kuburan. Tak mau baik. Bukan lupa bis. Nampak support, orang ngalik kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam sini, kata Isa. Yang kubur sampean, tak ngerti. Mula ngobot orang lebat, lebat, tak lu salah. Buh, orang mikir, cerik, enong. Saya ngawan, mau mati tibi, mentak tibi. Ya, bisa ngerti sampean. Keterangan lagi boleh pada hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tare ini kayak baca apa di gula ini kak. Orang mati ini kenapa pas nang mimpi tibian hunten. Hasinu akfana mautakum. Heh, bagus kain kafan na orang mati ini anjira. Mun melaki kain kafan, cekor sekor melaki sebagus. Fa innahum yatabahawna. Karena orang semater wah ada masa bangga andik kalang bibagus jadi kain kafan peliaki sesai sehingga lagi secek burcek nih kaisa yang kul wajazawaruna fi kuburihim saling ziarah ini kedua-dua Kanjeng Nabi ini kah rawahul Baihaqi ini cerita Imam Baihaqi. Nek mun bener Kanjeng Nabi se malaikat masaul ning tangki. Jadi orang di alam barzah itu tidak nganggur itu. Ziarah-ziarahan kaisa. Tapi kor sae iki. Mono rega sae e penyelat sampeya. E bumi petok sepaling mambe kerangking kaisa. Senek kaisa. Tak bisa kulik. Tapi menurut saya apa nyaman. Kada bersikun apa-apa. Tidak takut hujan, tidak takut panas, tidak takut kekurangan makan. Tidak khawatir, tidak apa nyaman. Moyan. Malam pun seontong bisa nyabis ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ini kan seperti biasa seperti alam kita ini. Malahan bodoh si istimewa boleh. Mereka itu kalau bagus amat. Paringi izin menjenguk keluarganya. Seru datang. Bodoh saya beri tempo setiap minggu satu hari, dua hari. Ada yang tiga. Ada saya col. Bebas kamu. Kapan saja mau datang. Ini kemenoreng saya. Okay. Ada datang. Ini ada atau juga datang. Oke. Okay. Apa saya bilang Ahmad wah ini itu gue enggak tahu mongku ini kak beneo cak kosong sini kak sampean mena selamatan pahanya onaki maca kiyosin bap ramana atau beebun tutun kisah kisah sampean tahu ini melana ini kak bodoh hadis oh ini kisah ada yang gelap sampai bangki. Nah, ini kak, coba gini. Siksa lagi peterus sampai gue. Ini kak, pokok cerita kuburan melolong nih gigi. Keterangan lagi boleh kata. Innal mayyita yu'zihi fi qabrihi ma yu'zihi fi baytihi.
orang yang kuburan mereka merasa sakit dalam kuburnya apa saya sakit pada kecombokan jadi orang mati mereka lebur tak lebur pada kucik nalik karena pada kecombokan biasa pada malaikat terang lagi sekarang kita ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka coba lagi neka hadis rawahu bunul mubarak tu'aradu a'malukum ala al-mauta dilapurno dikatokno amalmu he wong sing urip ala al-mauta marang keluargamu sing wis mati fa irau hasana nek wong-wong sing wis mati ku katok kelakuanmu apik istabsyaru bunga lebih-lebih bapak lebih-lebih laki atau begini pah nengali kelakon anak-an kelakon bapak atau ibu kemon mati salah setong lapor lagi nih oneng kaisa anakmu saiki sergap senang kaisa saya kuburan alhamdulillah jaraku sedak karu-karuan anakku ndak alhamdulillah saya kuwi sapi bunga kaisa wa irau su'an khala Allahumma raji' bihim menengale laporan juga kelakonna kancana atau anak-anak atau familina juga napa kesa tanya orang Allahumma gusti pabali pabali pengak pengak ini kedua'an kaya terima kasih sampean kaya terima kasih bi ramana sampean bi guruna sampean mana cak pekak sampai ambil guru nah senjata nama sebuah ngomor kaisa tak nerima kimoret ya kaisa menggoda santrennya sejur gelajar tak kah asal reng kaisa Allahumma raja deh susu lagi kaisa ya Allah cak sampai eros terus lagi kaca lagi pabali boleh kusteh itu onaki sampean tak nganggur orang yang kuburan kaisa malah nagulah apa entah gula asalak apa entah harap sekarap saya kebel orang yang gula sekalian serba jenis akan pertempuan tak rong-rong geneng kocak ini paling dunia macam-macam tinggi apa kenapa di tengah-tengah kota Surabaya yang sudah begitu katakan sudah begitu orang mana kipan apa bojong gak bisa orang mana kipan pas orang purwo orang tadarus orang burdo orang mengenak sambian masa itu berarti kipan dari mana kipan ya sini ya kota apa kesehnya enak sih tapi pun tentang lagu lo orang yang tanya sini kan bagaimana ini pas sekarang orang akhol waktu berang meskar gula jawab saya tak nerima akhirnya sinangan pengeruah sipi tak terima lagi, seorang lagi benar-benar ngoreng kuburannya karena laporan terus nih, kayak apa dengar TV sambian itu aradu amalukum apa tengahnya apa yang terjadi di rumahnya orang yang sudah ditinggal mati itu apa pada kaisa ya Allah malaikat Allah gabungan kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kata ini kata maksud gula pindah para elang kan laula alla tudafan la da'awtullah ay yusmi'akum min azabil qabr ma asma'u opama entai pendemo pagi ini kan bisa di Nabi laula an la tudafan mun be entai pendemo bi Allah opama be entai mati tak pendem bahwa nanti tak bakal ngalami sidik la da'awtullah tamtenang kok sedengokan ke Allah ayyusmi'akum supaya Allah mengibing kebaikan setiah min adabil qabri dari seksana kubur ma'asma'u apa sekok ngibing rawahu muslim hadis sahih jangan dikira di kubur itu tak seksa atau tak paringi nikmat seksa dan nikmat itu tergantung aman lah
Dukun Kanjeng Nabi, upomo ya kalau besok tidak dikubur, upomo tidak akan mengalami sendiri. Bawa ini pengedinya bisa, bisa nasi kalau ya Allah, karena ini ngasih ini kambuk ini kah. Deremak, ya maaf nih kalau Pak Amun dan Siji, bagi kita ngembuk, selaknya ini kebajingan, Pak Amun mati. Ngembuk ini kita ngerti, kan? Kita sadar, kita tobat, man. Duh, Gusti. Mbok nek terena pengeding dek remering tereng serate makeng desa. Epopo epopo le ekran ken epale esetu e macam-macam siksaan. Tapi jangan bisnis lo enggak sini lah. Cereng tak burung mbok repati pendem begi tadi. Obama tak pendem lah itu aku tu. Soalnya si Allah suka jadi pengeding dek remering orang si kubur lah. Nikah ada guna Gusti Kanjeng Nabi. Maulana dalam surat Al-Qur'an bada annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Are saben isuk sore niku wong sing ndek ndek napa? Kuburan niku dipatok nang neraka. Dudu sing kemen orang siksa iki saben kleku wong patang ale. Neraka niku kepenak. Mbok ajareng sampean. Nek isuk sore mereka antar saya buka nih kau suruh sore minum kopi, ini. Nih kesek kopi uron tak mentah rasa. Nih kan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Neraka iku ditatokno nang wong kuburan isuk lan sore. Nih kemana yang balang iki. Pas keluarga lah tak mikir. Sama sekali tak terlalu nyelamat ke, tak doa ake, tak minta aji sepora, anak-anak tak rok-ngerok, jeng lebat, tak obat tau, seneka tak uluk salam, aduh, ini kesara gelu gini kak. Tapi persantan percaya ke hadis ini ke lagi, monsantan percaya ini ke, kubur ini ke lebih serem, lebih hebat daripada hidup di dunia ini. Kalau di dunia ini kita ini talkah, nanti mentepak balangnya kau kurang lebih kalkah. Tapi mereka angkau dunia ini kau seneng. Alam barja lebih seneng. Bisa ziarah-ziarahan. Jangan sewa kantor. Duh kok tak kok mati. Apa? Kau jaring kau pahit pendembik di bikin. Mau berdojan. Kena ngojan kepanasan. Siapa kan jana? Ini kesempit. Tau kena terbalik kaisa. Orang yang mati saya tadi lebih. Orang yang mati kaisa, ketika orang nggak bersambian jadi, tuh tidak mau boleh, tuh nggak mau ter, tuh nggak sebut, tuh terpakai lentera, tuh jadi nyeser keluar, nyeser ngakan, nggak terpaksa.